Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudiar Tanto 88 Tepat Guna Putra. Kikuk-kikuk. Selamat malam buat pale-paleku semua. Selamat malam buat bule-buleku semua dimanapun panjenengan berada ya, Le. Saya doakan buat pale-pale dan bule-buleku semua yang selalu mengikuti dan menyaksikan setiap video-video saya. Saya doakan rezekinya lancar, sehat dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Allah. Dan semoga ya, Le, kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, malam hari ini kita bakal ngebahas dagangan kita lagi yang di sini ada Toyota Hilux G ya, Le, ya, tahun 2016. Nah, mobil ini sudah kita modifikasi, sudah kita rubah bentuk total dan alhamdulillah mobilnya sudah ready untuk dijual. Enggak usah lama-lama, kita langsung cek, kita lihat, ini dia mobilnya. Iya. I'm reaching out, but all I feel is hollow. I wanna make you work, but all I do is make you worse. The truth is a damn hard pill to swallow. Ya, Le, ya, Hilux G tahun 2016 ya. Nih, ganteng pol ya toh. Cuman ini sayangnya tuh peleknya masih standar ya, Le, ya. Itu rencananya tadi pengen kita rubah juga, pengen kita ganti juga jadi yang ring 20. Tetapi ya nanti kita tinggal negosiasi harganya ya, Le, ya. Nanti kita bakal infoin kondisinya bagaimana, seperti apa saat ini. Siapa tahu nanti ada pale-paleku yang cocok, siapa tahu ada yang berminat, nanti bisa langsung kontak, bisa langsung telepon saya di nomor 081-289-808-115. Buat pale-pale yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol merah, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Buat pale-pale yang belum follow IG saya, @rudihartanto88. Dan jangan lupa ya, Le, ya, buat pale-paleku, monggo selalu ya, kita doa bersama untuk pale-pale yang sering hadir di setiap video-video saya. Seperti biasa, mendekati akhir bulan ya, kali ini sudah tanggal 23. Khusus untuk bulan ini spesial, nanti kita bakal bagikan 2 handphone buat pemenang komen di channel YouTube saya. Oke, tapi rencananya sih juga ada ya, tambahan 1 handphone untuk IG saya. Jadi ada 3 handphone yang bakal kita undi untuk bulan ini. Oke, Le, itu saja ya. Nah, kita langsung bahas untuk Toyota Hilux kali ini. Nah, ini mobilnya ya, Le, ya, tahun 2016, serinya G. Jadi kebetulan juga serinya udah bagus ya, Le, ya. Kita emang sengaja kemarin rubah bentuk jadi New Roco ya. Hasilnya seperti ini ya, kita rubah seperti biasa. Hilux T8 kalau untuk Ford Ranger, Triton itu sama ya, Le, ya, kecuali Raptor sama F150. Yang kita rubah ini untuk Hilux ini bagian depannya saja. Jadi untuk yang tahun 2016 kita cukup ganti cup, grill, head lamp, bumper, fender, over fender. Jadi buat pale-paleku yang kemarin sempat order barang di tempat kita, yang didapat bila mana pale order barang body kit ya untuk modifikasi, yang didapat pastinya itu tadi ya, Le, ya, satu set bagian depan ya, kecuali kayak yang di belakang itu kita ada ngerubah tahun 2012 untuk nyesuaiin bagian depannya juga. Baknya itu kita ganti, Le, itu ya, yang di belakang itu ada satu itu juga, itu Hilux. Itu bakal kita kirim ke Samarinda, itu pesanan Pak Tri kemarin. Nah, terus untuk pelek sendiri, ini peleknya ini masih bawaan ya, Le, ya. Peleknya ini original ya. Ini ukurannya pelek ini 17 ya. Banyak ini pakai dweller Brixton ya. Nanti kalau pale-pale pengen upgrade pakai ring 20 atau pakai ring 18, mau pakai kembang kasar atau kembang halus, nanti sesuai dari obrolan kita ya. Nih seri G di sini sudah ada
seinnya, talang air sudah ada, rak sudah ada, push step juga sudah lengkap ya, Le, ya. Ini sepaket. Nah, overfender ini bawaan body kit ya. Overfender bawaan body kit. Oke. Terus ini juga sudah ada roll bar-nya ya, stainless. Nah, biasanya untuk Hilux-Hilux seperti ini ya, seperti yang kemarin, itu orderan banyak itu biasanya dari Papua. Kalau lampu masih seperti baru semua ya, kanan kiri, bumper belakang juga masih sangat mulus. Mantap ya. Hilux ya, Toyota Hilux G. Ya. Oke. Itu bagian belakangnya, samping sebelah kiri sama, catnya masih mulus semua ya, Le ya. Bagus. Terus kita lihat untuk dalamnya, kita lihat untuk interiornya dulu ya. Nah, ini Le, dalamnya seperti ini. Ini bagian dalam juga sudah kita cover jok ya, cover jok full. Sudah termasuk door trim juga sudah kita cover juga ya. Cover joknya ini warnanya kita pakai krem untuk menyesuaikan bagian dalam. Nah, ini ya. Dashboardnya masih sangat mulus ya. Terus sudah juga kita ganti double din di sini ya. Itu. Jadi wes tinggal gaspol. Setirnya juga masih bagus. Coba kita nyalakan mesinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mesinnya walus ya. Masih enak banget, ciri khas Hilux ya. Kilometernya 93.000 ya. Kilometer masih 93. Kita coba dengar mesinnya. Jos, mesinnya enak banget. Buh, AC-nya juga nyus ya, wes dingin sekali. Nah, nih, alhamdulillah ini. Jadi kalau pengen upgrade kunci, tinggal ganti keyless. Ini sudah ada tempatnya ya. Karena untuk yang V, setahu saya sudah pakai keyless. Mantap, jos banget ya. Bagian belakang juga sama ya. Kasih lihat ya, Gadot, dalamnya. Oke, mantap. Ini ya, kita lihat STNK-nya. Oke, pajaknya 5.300, nah, 5.300 ya. Jos, kirinya juga ada, lengkap. Alhamdulillah. Nah, buat penggemar Hilux, siapa tahu nanti ada yang cocok, siapa tahu nanti ada yang berminat, seperti biasa ya. Tinggal WA, tinggal telepon saya di nomor 081-289-808-115. Mobil ini kita buka harga dengan harga 335 juta. Monggo buat pale-pale yang berminat seperti biasa langsung telepon saya saja di nomor 081-289-808-115 atau bisa kontak nomor admin saya. Oke, Le, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Semangat tanpa sambat. Beda dino, beda cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikuk kikuk.